Az-Zain Al-Makki Al-Ali Litafaqquh Fiddin ini didirikan oleh Syekhul Ma'had Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki Allah yahfazuh pada tanggal 1 September tahun 2004. Secara umum di sini ada dua jenjang pendidikan, yaitu kelas Tafaqquh Fiddin dan kelas Tahfizul Quran. Kita ada majlis umum. Ketika Syekhul Ma'had ada di sini setiap malam Selasa dan setiap malam Kamis. Selain yang bulanan tadi, ada juga yang event akbar tahunan kita. Event akbar tahunan. Iya, betul. Namanya Daurah Muharram. Daurah Muharram. Hal yang menonjol mungkin di pondok kita dan juga dari pendirinya, Syekh Muhammad Nuruddin, itu tentang kekuatan sanadnya. Jadi sanad itu penting, Ustaz. Itu sangat penting sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih kembali lagi di vlog Mendadak Jalan di Nabawi TV. Hari ini masih bersama Mirdas, kita jalan-jalan ke Pondok Pesantren Ma'had Az-Zain Al-Makki yang ada di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Nah, kayak gimana sih Pondok Pesantrennya? Katanya nih, sanad keilmuannya nih kuat banget di sini nih. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam. Kita udah janjian sama salah satu dari guru Ma'had Az-Zain Al-Makki. Yuk, masuk. Nah, sebelum lanjut, pastikan juga yang belum subscribe untuk subscribe dulu. Yuk, kita langsung ketemuan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, ini mengucapkan terima kasih banyak udah mengizinkan Nabawi TV untuk main ke Ma'had Az-Zain Al-Makki. Oke, kami juga merasa sebuah kehormatan untuk mendapat kunjungan liputan dari Nabawi TV. Nah, karena penasaran banget, Ustaz, karena kan terdengar di luar ini sanadnya kuat banget, Ustaz. Okay. Nah, itu gimana caranya? Boleh nggak, Ustaz? Kita cari tahu tentang Ma'had Az-Zain Al-Makki. Oke, boleh, silakan. Kita duduk. Duduk dulu, Ustaz. Okay. Nah, Ustaz, gimana awal dari sejarah Pondok Pesantren atau Ma'had Az-Zain Al-Makki ini, Ustaz? Ma'had Az-Zain Al-Makki Al-Ali Litafaqquh Fiddin ini didirikan oleh Syekhul Ma'had Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki Allah yahfazuh pada tanggal 1 September tahun 2004. Jadi mulai beroperasi dari tanggal 1 September 2004 alhamdulillah sampai saat ini tahun 2024 sudah sampai usia yang ke-20 tahun. Usia 20 tahun, insyaallah. Ma'had Az-Zain ini diilhami namanya dari guru terbesar atau yang paling dekat dengan Syekh Muhammad Nuruddin, yaitu Syekh Ismail Usman Zain. Makanya ini dinamai Ma'had Az-Zain. Az-Zain. Oke. Nah, bicara tadi antum bilang didirikan oleh Syekh Nuruddin, Ustaz. Yeah. Boleh nggak ceritain sedikit singkat tentang profil beliau, Ustaz? Beliau ini ulama Nusantara yang lahir tahun 1 September 1960. Bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1380 Hijriah. Beliau di usia 14 tahun, ketika itu tahun 74, hijrah ke Mekah bersama dengan keluarga. Dan di sanalah mulai penimbaan ilmu beliau kepada masyaih-masyaih kibar yang ada di Mekah Mukarramah. Amsal misalkan di antaranya Syekh Ismail Usman Zain, kemudian Syekh Hasan Masyad, Syekh Abdul Al-Lahji, dan Musnid Dunia Syekh Yasin Al-Fadani. Terus nah, Ustaz, di sini Ustaz ada jenjang pendidikan itu seperti apa, Ustaz? Secara umum di sini ada dua jenjang pendidikan, yaitu kelas Tafaqquh Fiddin dan kelas Tahfizul Quran. Kelas Tafaqquh Fiddin adalah kelas yang diasuh langsung dan dididik langsung santri-santrinya oleh Syekhul Ma'had Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari beserta dengan beberapa masyaih yang datang sesekali ke Ma'had kita. Di antara mereka Syekh Ahmad Busyairi Nafis, kemudian Syekh Aminuddin Al-Malaizi, Syekh Mu'alim Darus Sebron, dan juga Syekh Sufyan Marbu Al-Banjari Al-Makki. Dan satu lagi Tahfizul Quran. Tahfizul Quran yang diasuh dididik oleh guru-guru tahfiz di Ma'had Az-Zain ini. Boleh nggak Ustaz kita keliling-keliling ngelihat pondok pesantren yang Tahfiz Quran sama Tahfiqquh Fiddin ya Ustaz? Boleh. Boleh Ustaz. Kita sekalian jalan-jalan keliling-keliling pondok. Karena ada di Bogor juga nih, yeah. Ustaz, udaranya sejuk gitu, yeah. Dari hiruk pikuk kota Jakarta. Di sini kayaknya healing Ustaz. Langsung Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Ini
kita mau kemana dulu, Ustaz? Kita mau ke lokasi Ahwat dulu, karena memang dari gerbang sini yang paling dekat lokasi Ahwat untuk program tahfiz. Oh, jadi tahfiz itu bisa perempuan juga, Ustaz? Ahwat dan Ikhwan ya? Kita baru buka program tahfiz Ahwat ini 3 tahun belakang. Oh, 3 tahun terakhir? Iya. Oke. Nah, ini ada bangunan luas apa ini, Ustaz? Oh, ini aula tempat belajar santri-santri tahfiz yang ikhwan. Di santri tahfiz yang laki-laki itu ngajinya mereka kalau pagi, siang, sore, malam itu di aula ini. Dulu ini aula utama. Oh, dulu aula utama. Dulu aula utama sebelum dibangun aula kedua yang lebih besar di atas sana, nanti insya Allah kita ke sana. Dulu waktu awal-awal Mahat berdiri, inilah aula utama, dan ketika ada tamu-tamu, masyaikh, habaib yang datang, Amsal, Habib Umar, dulu acaranya dilaksanakan di aula ini. Oh, di sini, Ustaz? Iya. Langsung berhadapan sama tempat akhwat tadi, Ustaz. Jadi ini asramanya atau apa, Ustaz? Ini asrama sekaligus ada rumah dari Syekhul Mahat. Nah, di sebelah sana ada rumah Syekhul Mahat, yang di seberangnya itu asrama-asrama Ahwat Tahfiz yang sekarang jumlahnya kira-kira ada 24 orang. Oh, 24 santri Tahfiz Quran. Oh. Kita kemana lagi, Ustaz? Kita kalau mau ke atas boleh, atau kita boleh juga ke kawasan yang Ikhwan di sebelah sana. Oh, Ikhwan sebelah sana. Ini tadi di atas ini tempat kita ruang tamu, penerima tamu, Ustaz, ya? Itu untuk penerima tamu. Apabila ada wali santri yang datang, bisa juga istirahat di sini. Nah, Ustaz, ini sekarang kita ada di mana, Ustaz, ini? Kita berada di kawasan asrama santri laki-laki. Oh, santri laki-laki. Dan di sebelah kanan kita ini ada asrama santri tahfiz Al-Haramain ya namanya? Nama asramanya dinamakan Asrama Al-Haramain. Di sini ada 6 kamar di bawah, kemudian ada 2 lokal besar di atas. Kalau yang di bawah ada sekat, ada 6 pintu. Kalau di atas 2 pintu, tapi lebih besar. Lebih besar. Okay. Satu kamar di sini maksimal diisi 4 orang. Satu kamar 4 orang? Satu kamar di sini maksimal 4 orang. Kamar mandi terpisah, ada di daerah belakang. Jadi kamar mandi memang masing-masing? Iya, kamar mandi ada di luar. Di seberangnya juga ada pondok asrama. Betul. Juga? Kalau yang di sebelah sana, itu asrama tahfiz juga. Cuma mungkin ada beda fasilitas dengan asrama yang di sebelah sini. Oke. Kalau yang di sana, ada 5 pintu di bawah, di atas juga 5 pintu, dan di setiap kamar sudah ada WC-nya. Oh, kamar mandi dalam? Iya, kamar mandi dalam. Dan satu kamar juga sama, maksimal 4 orang. Maksimal 4 orang? Maksimal 4 orang. Okay. Ini ada Riyadul Jannah 1 dan 2, Ustaz? Iya, namanya Riyadul Jannah 1, Riyadul Jannah 2. Okay, kalau di depan ini juga kayak ada asrama juga, Ustaz? Betul. Ini asrama untuk santri yang cukup sudah dewasa. Okay. Yang mereka ngaji langsung bersama Syekh Muhammad Nuruddin. Nama programnya program Tafaqquh Fiddin. Tafaqquh Fiddin. Ya, kelas Tafaqquh Fiddin ini santri-santri yang memang untuk kemampuan agamanya sudah bisa dikatakan menengah ke atas. Okay. Karena disyaratkan untuk masuk program Tafaqquh Fiddin ini, mereka harus berusia minimal 17 tahun. 17 tahun. Kemudian sudah bisa baca kitab tanpa harokat. Kemudian sudah pernah khatam fikih Syafi'i dari awal sampai akhir. Okay. Sebab nanti ketika bersama dengan masyayikh, ngaji sama masyayikh, nanti guru-gurunya masyayikh itu tidak ngaji lagi soal nahu shorof, tapi langsung tentang esensinya saja. Ngaji kitab-kitab fikih, hadis, usul fikih, ulumul hadis, meriwayatkan hadis. Oke, Ustaz. Jadi ini asramanya namanya Riyadus Shalihin, Ustaz. Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin untuk yang tafaqquh fiddin. Kelas tafaqquh fiddin. Boleh lihat, Ustaz? Boleh. Kamarnya kayak gimana, Ustaz? Boleh. Karena kan ini cukup nyaman, cuma 4 orang aja di sini. Apa ini sama juga, Ustaz? Sama. Oh. Ini maksimal juga di sini yang tinggal satu kamar 4 orang. Ustaz, kita mau langsung lihat kamarnya, Ustaz, karena penasaran banget, Ustaz, kalau misalkan santri baru atau wali santri pasti penasaran sama kamarnya, Ustaz. Betul. Kita bisa lihat sebelah sini. Boleh masuk, Ustaz? Boleh. Assalamualaikum. Ya, di sinilah santri-santri tafaqquh. Ini
tinggal mereka di sini satu kamar 4 orang. Dan ini kitab-kitab yang di antara kitab-kitab yang mereka pelajari di program Tafa Covidin. Dan kebanyakannya diajarkan langsung sama Syekh Muhammad Nuruddin dan Syekh Abu Syairi Nafis. Jadi setiap kamar ini punya fasilitas ranjang, yeah, kasur, termasuk lemari untuk kitabnya, Ustaz? Iya, yeah, betul. Kita kemana lagi, Ustaz? Nah, kita ke tempat sholat santri. Tempat sholat santri? Oke, okay. Kita langsung ke sana, Ustaz, ya. Nah, Ustaz, kita mau langsung ke tempat sholatnya, Ustaz? Iya. Yeah. Tapi sebentar, Ustaz, ini di depan asrama kamarnya ini ada kolam tiga, Ustaz? Iya, yeah, ini kolam ikan. Kenapa, Ustaz? Memang dulu itu Syekhul Mahad miara ikan, jadi memang naruh ikan di sini. Itu pun asatiza yang ingin juga naruh ikan juga dipersilakan untuk naruh di sini. Artinya ikannya boleh dimakan juga? Iya, ketika ada misalkan buka puasa bersama, ada acara makan-makan, itu santri ngambil ikannya dari sini. Masya Allah, fresh langsung. Iya, langsung dari kolam. Langsung di kolamnya. Oke, kita jalannya ke sana, Ustaz? Iya, betul. Nah, Ustaz, sekarang kita ada di area apa nih, Ustaz? Ini daerah untuk santri yang sudah berkeluarga. Oh, santri yang berkeluarga. Jadi di fasilitasnya ada berapa kamar, Ustaz? Di sini ada 15 rumah. 15 rumah. 15 rumah yang sekarang terisi ada 13 rumah. Oh, ada 13. Berarti di sini ada 13 kakak. 13 kakak. Jadi masih ada 2 lagi ya. Masih ada 2 lagi. Kalau mau daftar silakan. Boleh. Kita ke mana lagi nih, Ustaz? Kita ke daerah untuk asrama santri baru. Asrama santri baru. Ya, di sini untuk santri yang baru mendaftar akan dipisahkan kamarnya dari santri-santri yang sudah agak lama di lokasi ini. Okay. Di sini juga ada masjid yang dinamai Masjid 1 Juta 1 Istighfar. 1 Juta 1 Istighfar. Ya. Oh, nanti azim. Di atas ada Masjid 1 Juta 1 Salawat. Oh, ada Masjid 1 Juta 1 Salawat? Iya. Nah, kalau santri baru itu, Ustaz, setiap tahun ada berapa santri, Ustaz? Kita nerima untuk tahun ini maksimal 60 santri. Karena memang lokalnya nggak banyak, kapasitasnya juga nggak banyak. Jadi tahun ini hanya kita bisa terima segitu. Nah, Ustaz, ini kan 60 santri setiap tahunnya, Ustaz, ya. Santri barunya. Nah, itu dibuka bulan apa, Ustaz? Untuk dibuka pendaftaran dari bulan Mei, Juni, sampai bulan Juli. Juli, atau dari Syawal sampai Muharram, Ustaz? Dari Syawal sampai Muharram. Ustaz, boleh nggak lihat satu kamar santri baru? Boleh. Tadi kan kita juga udah lihat yang santri tingkat tingginya. Sekarang tingkat yang paling dasar. Paling dasar. Santri baru. Santri baru. Nah, kita ada di kamar santri baru ya, Ustaz? Iya, betul. Santri baru. Satu kamar diisi berapa orang, Ustaz? Satu kamar diisi 6 orang. Maksimal 6 orang. 6 orang dengan kasur tingkat. Dan juga lemari untuk masing-masing santri. Iya. Nah, Ustaz, ini penasaran, Ustaz. Apa kegiatan santri dari bangun tidur sampai tidur lagi, Ustaz? Di sini santri bangun setengah 4. Setengah 4 pagi. Untuk tahajud berjamaah. Sampai jam 4, setelah jam 4 kegiatan masing-masing. Ada yang istirahat lagi, nanti dibangunkan lagi ketika menjelang azan subuh. Nanti setelah subuh ada wirid yang biasa kita baca, manzil, kemudian baca Asmaul Husna, tahmid, takbir, tahlil, kemudian juga kita baca hizib, bahar, terus sampai waktu isyrok. Waktu isyrok kita sholat sunnah isyrok atau sholat sunnah duha, kemudian disusul dengan kegiatan taklim. Nah, Ustaz, kita kemana lagi, Ustaz? Nah, sekarang kita ke aula yang menjadi sentral kegiatan dari santri. Aula sentralnya, Ustaz? Iya, aula azim. Nah, tapi sebelumnya kayaknya kita ke sebelah sini sebentar. Oh, di sebelah kanan ada apa, Ustaz? Nah, sekarang ini pondok lagi mau ngebangun, jadi ada perluasan lahan. Rencananya mau dibangun di sini sekolah formal. Sekolah formal? Betul. Jenjang apa, Ustaz, di sini? Jenjang Madrasah Sanawiyah untuk sekarang. Oke, Madrasah Sanawiyah rencananya selesai di tahun apa, Ustaz? Insya Allah
ini sudah mulai dibangun, mudah-mudahan tahun depan bisa dibuka Madrasah Tsanawiyah. Madrasah Tsanawiyah, Ustaz. Oke, di jenjang Tsanawiyah akan segera dibuka, Ustaz. Ya, insya Allah. Nah, Ustaz, ini kalau pemirsa Nabawi ingin support untuk pondok, Ustaz, baik pembangunan atau segala bentuknya, Ustaz, boleh nggak, Ustaz, kira-kira? Insya Allah nggak apa-apa bagi pemirsa Nabawi yang ingin ada support sumbangsi untuk pondok, bisa datang langsung ke pondok atau bisa lewat link. Ini kita sertakan ya Ustaz ya, betul. Untuk support ke Ma'had Az-Zain Al-Makki. Nah Ustaz, tadi kan kita rencana mau ke Aula Centernya Ustaz. Gimana Ustaz, kita sekarang ke sana Ustaz? Baik, mari kita sana. Karena penasaran banget Ustaz, ini Aula Centernya tuh kayak gimana Ustaz? Ini aula utama atau apa Ustaz? Ini tempat utama santri sholat berjamaah, kemudian kegiatan ta'lim wa ta'alum juga diadakan di sini. Jadi ini bisa disebut sebagai daerah sentral atau aula sentral di Pondok Az-Zain ini. Kegiatan-kegiatannya terpusat di sini Ustaz? Iya betul. Oke, namanya Aula Az-Zain Ustaz? Aula Az-Zain. Oke, nah Ustaz boleh kita masuk Ustaz? Boleh. Nah, Ustaz tadi kita juga udah lihat asrama santri, fasilitas-fasilitas yang ada di sini termasuk Aula Az-Zain ini. Nah, penasaran juga tentang kurikulum dan program-program yang ada di Ma'had Az-Zain ini Ustaz. Sebagaimana saya udah sampaikan sebelumnya bahwa di Ma'had Az-Zain ini ada dua program utama. Yaitu program Tafaqquhid Din dan program Tahfiz Quran. Tahfiz Quran. Nah, tadi saya singgung bahwa program Tafaqquhid Din ini untuk yang menengah ke bawah dalam pengetahuan agamanya. Dan nggak semua bisa langsung masuk ke program Tafaqquhid Din ini. Tafaqquhid Din. Jadi kita buka juga program yang namanya program I'dad. Program I'dad. Nah, program I'dad ini ditempuh dalam 2 tahun. I'dad itu artinya apa? Persiapan Ustaz? I'dad itu artinya persiapan. Oh, persiapan. Kelas tadi, persiapan. Ya tadi kita lihat Ustaz ya, tempat Ma'hadnya. Iya. Untuk kelas Tafaqquhid Din. Di dalamnya kita mempelajari nahwu, shorof, kemudian kita latih mereka untuk baca kitab dan juga khatam kitab fikih sekelas Fathul Qorib dari awal sampai akhir. Okay. Baru kemudian mereka masuk ke Tafaqquhid Din. Itu tadi persiapannya 2 tahun ya? Sekitar 2 tahun. Kalau misalkan sebelumnya ada kemampuan dari pondok sebelumnya misalkan bisa ditempuh 1 tahun. Bisa lebih cepat. Untuk program Tafaqquhid Din 4 tahun. 4 tahun. Duduk bersama dengan masyayikh selama 4 tahun. Setelah 4 tahun nanti ada wisuda. Wisuda. Kalau yang program tahfiz gimana, Ustaz? Program tahfiz diprogramkan paling lama 4 tahun. 4 tahun. Paling lama 4 tahun. Dan 4 tahun juga kita bekali dengan kemampuan-kemampuan bahasa Arab dan ilmu syariat yang dasar. Oke, jadi tetap belajar ilmu syariat juga, Ustaz. Betul. Oke. Jadi secara total kelas di Ma'had Az-Zain ini mulai dari tahfiz yang paling muda, kemudian naik ke tingkat i'dad, kemudian naik ke tingkat tafaqquh. Totalnya semuanya 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 4 tahun di tahfiz, 2 tahun di i'dad, dan 4 tahun di tafaqquh. Nah, ini kan untuk yang jadi santrinya Ustaz. Ada nggak program buat masyarakat umumnya Ustaz? Ada. Kita ada majlis umum. Ketika Syekhul Ma'had ada di sini setiap malam Selasa dan setiap malam Kamis. Setiap malam Selasa dan Kamis. Iya, mengaji kitab Jami' Shaghir dan kitab Tahzib Mishkat untuk umum. Untuk umum. Itu yang mingguan. Mingguannya. Kalau yang bulanan, yang 3 bulan sekali kita ada daurah kutub sitah. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kita daurah kutub sitah. Kita ngaji kitab Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim sampai kepada akhir Sahih Sunan Ibnu Majah. Dan ngaji kitab Muwatta Imam Malik. Hanya saja ini dikaji secara bergantian dan sekarang yang sedang dibaca itu kitab Sahih Bukhari. Oke, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Itu setiap bulan apa bedanya? Itu ketika Syekhul Ma'had ada di sini dan memang enggak pasti setiap bulan apa. Tapi insya Allah rutin setiap 3 bulan sekali ketika Syekhul Ma'had ada di Bogor itu diadakan daurah kutub sitah. Terus ada daurah apa lagi Ustaz? Nah, selain yang bulanan tadi, ada juga yang event akbar tahunan kita. Event akbar tahunan? Iya, betul. Okay. Namanya Daurah Muharram. Daurah Muharram. Daurah Muharram ini daurah yang dicanangkan dan diajarkan langsung dalam daurah ini oleh Syekh Muhammad Nuruddin dalam program intensif membaca kitab Nasahih Diniyah. Kitab Nasahih Diniyah
baca kitab Irsyadul Ibad, hmm. dan membaca salah satu dari karangan-karangan beliau biasanya. Juga karena diadakannya di bulan Muharram, tanggal 5 sampai tanggal 10 Muharram. Oh, 5 10 Muharram. Betul, tanggal 5 sampai 10 Muharram. Nanti di hari tanggal ke-10 peserta daurah berpuasa bersama, dan nanti diakhiri di waktu buka puasa bersama itu dengan periwayatan hadis musalsal biyaumi Asyura. Itu artinya apa, Ustaz? Kalau misalkan teman-teman yang belum tahu, Ustaz, yang baru pengen pertama kali ikutan itu. Jadi ada istilah dalam ilmu hadis itu namanya hadis musalsal. Secara bahasa, musalsal itu hadis yang berantai. Dan ketika diriwayatkan dari satu rawi ke rawi selanjutnya, dari mulai sahabat menuju tabi'in, atba'u tabi'in, kepada ulama salaf, dan seterusnya sampai kepada masyayikh kita, guru-guru kita, itu dengan suatu metode tertentu. Misalkan musalsal tentang takmim, memakai imamah. Jadi salah dari satu rawi ke rawi berikutnya, dari nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, itu saling pakai memakaikan imamah, sampai kepada masyayikh kita dan sampai kepada kita. Begitupun Yaum Asyura ini. Jadi hadis yang memang khusus diriwayatkan pada tanggal 10 bulan Muharram. Karena ketika disampaikan oleh nabi kepada sahabat bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Jadi ini kesempatan yang luar biasa banget. Betul. Untuk kita menyampaikan dan menyambungkan sanad kita sehingga ada silah, ada hubungan yang menghubungkan kita dengan guru-guru kita, dengan gurunya lagi sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu diadakan di mana? Di sini, Ustaz? Iya, betul. Diadakan di Ma'had Az-Zain Al-Maki Al-Ali Bogor, dan lokasinya di Aula Az-Zain ini. Berarti di sini nanti akan dilaksanakan, Ustaz? Iya. Oke. Ini offline aja atau ada online, Ustaz? Oh, ini kita juga buka kelas online dan ada kerjasama juga dengan Pondok Sanad. Jadi untuk offline dilaksanakan di sini, di Azain, di aula ini, dan untuk offline bisa disaksikan melalui portal yang sudah disediakan oleh pondoksanad.com. Oke. Nah, Ustaz, untuk pendaftarannya, Ustaz, ini kan karena videonya tayang tanggal 27 Juni, cara daftar daurahnya gimana? Kalau untuk datang di sini? Nah, kalau untuk datang sini bisa langsung datang ke pondok kita, nanti ada resepsionis, tinggal menyertakan nama, kemudian melakukan registrasi. Dan untuk yang ingin daftar secara online atau mengikuti daurah secara online, bisa nanti menghubungi atau mengklik tautan yang nanti akan disediakan oleh tim Nabawi TV. Oke, langsung ke pondoksanad.com berarti kalau online-nya. Nah, Ustaz, ini kalau di lantai 2 dari aulanya ada kamar-kamar, Ustaz? Iya, khusus ini untuk kamar peserta daurah tahunan. Oh, kira-kira bukan asrama santri? Oh, bukan. Oh, bukan. Karena ini adalah program akbar tahunan kita. Jadi pesertanya itu dari mulai ujung barat Indonesia, dari Aceh, dari Medan ada juga yang datang. Bahkan dari Malaysia juga nggak sedikit yang datang, yang kunjung datang ke pondok kita ini. Jadi emang event internasional, Ustaz? Iya, betul. Karena ini kesempatan yang luar biasa banget, Ustaz. Betul. Jadi ini ada fasilitas untuk disediakan kamar di lantai 2 aula. Lantai 2. Oke. Karena memang daurahnya dilakukan secara intensif selama 5 hari. 5 hari. Dari 5 sampai 10 Muharram. Dari 5 sampai 10 Muharram. Ustaz, ini nyaman sekali, Ustaz, ya, tempatnya. Ini kita mau kemana lagi, Ustaz? Nah, di sini ada masjid. Oh, namanya Masjid 1 Juta 1 Salawat. Masjid 1 Juta Salawat? Ya, karena ketika diresmikan memang kita baca 1 Juta 1 Salawat secara kolektif. 1 Juta 1 Salawat? Iya. Bukan 1 Juta Salawat nih, 1 Juta 1 Salawat. Ya, agar nggak putus. Atau satunya supaya nggak putus. Ini boleh masuk, Ustaz? Boleh. Nah, di sini tempat Syekhul Ma'had, tempat Syekh Muhammad Nuruddin biasa beliau zikir, wirid, ibadah, dan itikaf ketika beliau ada di Bogor. Oke. Ini masjid ada dari tahun berapa, Ustaz? Ini tahun 2023. 2023. Awal. Berarti masih agak baru, Ustaz. Masih baru. Apa ada cerita historinya, Ustaz? Jadi tahun 2002 akhir Desember itu Syekh Muhammad Nuruddin kunjungan ke Yaman, ke Tarif. Dan beliau dapati ternyata di sana banyak sekali masjid-masjid yang didirikan oleh para ulama-ulama, dan nggak mesti besar. Nah, karena itu beliau punya ide untuk juga membangun dua masjid di pondok. Satu di sini,
satu lagi ada di belakang yang tadi kita kunjungi. Iya, tadi kita kunjungi. Iya. Kita kemana lagi, Ustaz? Nah, kita boleh ke atas tempat pengajian Tafakuf Fiddin. Santri Tafakuf Fiddin. Nah, ini juga pintu-pintu ini. Ini kamar-kamar untuk peserta daurah tahunan kita. Oh, yang tadi tanggal 5 sampai 10 Muharram nanti, Ustaz, ya? Karena memang jumlah dari peserta cukup banyak dan daurah yang lumayan lama, 5 hari. Jadi perlulah kita pikirkan akomodasi untuk tamu-tamu yang datang apalagi dari jauh. Hanya ini ruang-ruang ini biasanya berfungsi setahun sekali. Ada berapa kamar total, Ustaz? Di sini ada 6 pintu. Di sebelah juga ada, nah, ya totalnya semuanya ada 12, cuma sebagiannya dipakai untuk gudang sih. Ini nah, tengah-tengah ada apa, Ustaz? Ruang apa ini? Ini tempat pengajian untuk santri Tafakuf Fiddin. Jadi ketika masyayikh datang, Syekh Muhammad Nuruddin mengajar, nah, beliau mengajar di sini. Nah, di samping itu juga ada perpustakaan pondok. Boleh lihat, Ustaz? Boleh. Ya, ini perpustakaan pondok. Alhamdulillah kita punya koleksi kitab yang cukup lengkap untuk menunjang bacaan dari santri Tafakuf Fiddin. Ini santri semua boleh masuk, Ustaz? Betul, santri boleh masuk. Kalau ada keperluan riset atau membaca kitab, itu bisa dibaca di perpustakaan yang sederhana ini. Mari, duduk dulu. Duduk sebentar, Ustaz. Nah, di antara hal yang menonjol mungkin di pondok kita, dan juga dari pendirinya, Syekh Muhammad Nuruddin, itu tentang kekuatan sanadnya. Nah, itu dia, Ustaz. Kekuatan sanad. Iya, kekuatan sanad. Karena kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang itu bisa ngomong sekandang hatinya. Makanya kita perlu sekali untuk ngaji kepada masyayikh, kepada guru, kepada ulama yang memiliki koneksi yang kuat, sanad yang kuat. Nah, di antaranya adalah Syekh Muhammad Nuruddin ini. Karena beliau 8 tahun di Mekah dan bertemu dengan kibar masyayikh, guru-guru besar yang waktu itu terkumpul di sana. Makanya beliau memiliki kekuatan sanad yang kuat dan dijaga di pondok kita ini, tradisi sanad tersebut. Nah, ini diantaranya ada kitab yang dituliskan sama Syekh Muhammad Nuruddin yang judulnya Al-Awail Wal-Awakhir Wal-Asanid. Suatu kitab yang berisi tentang kumpulan sanad dari kitab-kitab yang beliau pelajari dan beliau wariskan dari guru-guru beliau. Oke. Ini karangan beliau sendiri, Ustaz? Ya, ini kumpulan sanad yang beliau terima dari guru-guru beliau. Di sini misalkan ada kitab Al-Muwatta Imam Malik, kitab Sahih Bukhari, kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i. Kemudian ada Sahih, bahkan Sahih Abi Awana, Sahih Ibnu Jarud, dan lain sebagainya. Kita lihat dari siapa saja beliau menerima riwayat ini. Nah, misalkan kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari, kata Syekh Muhammad Nuruddin, arwi Sahih al-Imam al-Bukhari an Syekhina al-Allamah al-Faqih al-Fahamah Ismail Uthman Zain al-Yamani al-Makki. Oh, berarti beliau meriwayatkan kitab Sahih Bukhari dari guru beliau, Syekh Ismail Uthman Zain al-Yamani al-Makki. Dan Syekh Ismail Uthman Zain, beliau meriwayatkan dari guru beliau, Sayyid Muhammad bin Yahya Daum al-Ahdal. Terus bersambung sampai ke mu'alif, Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dan begitu kitab-kitab yang lain yang dipelajari di pondok kita, setiap satunya itu memiliki tasalsul sanad, ketersambungan sanad sampai kepada penulis kitab tersebut. Jadi sanad itu penting, Ustaz? Itu sangat penting sekali. Karena beberapa tips untuk memilih pondok, salah satunya ada sanad keilmuannya. Iya, sanad keilmuannya. Makanya kami bersyukur ada satu portal pengajian online yang walaupun online tapi kekuatan sanadnya bagus. Misal misalkan pondoksanad.com. Pondoksanad.com. Nah, Ustaz, nih mumpung masih ngomongin sanad dan pentingnya sanad untuk di pondok pesantren, Ustaz, bagaimana cara masuk pondok pesantren Ma'had Azzam, Ustaz? Untuk masuk sini kita bisa datang langsung yang pertama ke sekretariat pondok yang kita ada di Kampung Ciampea.
Kita ada di Kampung Tegalwaru, Kampung Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atau bisa juga secara online dengan mengisi formulir pendaftaran online yang tersedia di Google Form. Oke. Nanti linknya mungkin akan disediakan ya, oleh tampilkan di sini. Oke. Jadi bisa langsung datang ke sini ataupun secara online. Ya. Nah, untuk persyaratannya Ustadz, ada persyaratan khusus kah? Kalau untuk santri tahfiz, minimal usia 12 tahun. Minimal usia 12 tahun. Atau lulusan SD, STI sederajat. Adapun untuk program e-edadiyah, program persiapan untuk tafaquh, itu minimal usia 15 tahun. Dan untuk program tafaquh fiddin, minimal usia 17 tahun. Dan dengan syarat yang tadi, sudah pernah khatam fikih syafi'i, lalu sudah juga bisa membaca kitab kuning kalau untuk kelas tafaquh fiddin. Kalau untuk e-edad, kita terbuka untuk umum. Yang dulunya pernah pondok pesantren tahfiz misalkan ingin ngaji kitab, monggo silahkan. Atau bahkan yang nggak pernah sama sekali, yang dulu SMA, SMK teknik, dia pernah ngoprek mesin, masuk ke sini, insya Allah bisa ngoprek kitab kuning. Kalau untuk yang tadi lulusan MI atau SD sederajat, syaratnya apa lagi Ustaz, selain umur? Selain umur, dia sudah bisa baca Quran. Bisa baca Quran. Umurnya sudah cukup, 12 tahun, dan sudah bisa baca Quran. Nah, kalau untuk yang santri yang menikah Ustaz, yang berkeluarga itu, nah itu syaratnya apa Ustaz? Santri yang udah berkeluarga, dan syaratnya sama kalau untuk program edad, minimal usia 15 tahun, kemudian bisa baca Quran, untuk program tahfiz juga sama, untuk program tafaquh juga syaratnya sama, minimal 17 tahun, kemudian sudah bisa baca kitab dan sudah khatam fikih syafi'i. Secara umum nggak ada beda, dan mereka dipersilakan untuk tinggal di rumah-rumah yang disediakan oleh pondok. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz udah ditemuin waktunya. Minta maaf banget udah ganggu waktu. Sama-sama, Ustaz. Alhamdulillah. Udah diajak keliling pondok Ma'had Az-Zain. Iya. Alhamdulillah. Luas sekali Ustaz. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Nabawi TV yang jauh datang dari Jakarta, datang silaturahim ke pondok Az-Zain ini. Nah, juga untuk pemirsa Nabawi TV, jangan lupa ikut Daurah Akbar, Daurah Muharram di Ma'had Az-Zain Al-Makki yang dilaksanakan tanggal 5-10 Muharram, Ustaz ya. Di langsung di sini, Ustaz ya. Di aula yang tadi kita sudah lihat, langsung dapat pirewetan ijazah hadis musalsal di Yaumi Asyura. Nah, langsung di sini. Dan untuk online-nya bisa di pondoksana.com. Puan Ustaz, sekali lagi terima kasih banyak. Izin pamit Ustaz. Semoga nanti bisa main lagi ke sini. Amin, amin. Jangan putus hubungan, kita saling sambung tali silaturahim terus. Izin pamit Ustaz. Ya, selesai sudah vlog kita kali ini di Ma'had Az-Zain Al-Makki pimpinan Syekh Nuruddin Al-Banjari. Nah, kemana lagi kita berikutnya? Saya juga belum tahu. Jadi sampai jumpa di vlog berikutnya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan follow sosial media Nabawi TV. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Gerdas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.